Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Nama saya Awaluddin Hamzah atau Kak Awal. Jabatan sekarang ini sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Provinsi Jawa Barat. Boleh tahu nih Kak, ada kegiatan apa Kak hari ini Kak? Oh ya, hari ini kebetulan ada KPD, kursus pelatih dasar bagi para pembina lulusan KML. Mereka mengikuti kursus pelatih dasar yang diselenggarakan oleh Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat sejak tanggal 1 sampai dengan hari ini, tanggal 6 Juni 2023. Ini mengawali kegiatan KPD Jawa Barat yang tersebar di 5 wilayah. Kebetulan untuk wilayah 1, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Depok, dan Kabupaten Cianjur, bertempat di Kabupaten Sukabumi di sini, yaitu Pondok Pesantren Putri Asalam. Dan kegiatan ini merupakan program dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, khususnya di bidang binawasa, di kepelatihan, dan setelah ini kita akan terus ke wilayah-wilayah yang lainnya. Jadi pada prinsipnya kegiatan ini adalah kegiatan KPD Provinsi Jawa Barat atau Kuartir Jawa Barat yang dilimpahkan ke wilayah 1 yang kebetulan tempatnya di sini di Pondok Pesantren Asalam. Harapannya yaitu pertama dari sisi kuantitas pelatih bertambah di Jawa Barat, yang kedua dari sisi kualitas pembinaan peserta didik. Karena setidaknya setelah mereka menyandang predikat sebagai pelatih pembina pramuka, maka proses pembinaan peserta didik di lapangan lebih bagus, lebih intensif, lebih terarah, dan tentunya semakin berkualitas.